Para parsel yang berhadapan langsung di malam hari malam minggu ini bersama Minion Ngabret. Bola dipegang pemain dari Minion sudah lakukan save dengan tenang. Satu sentuhan pukulan keras yang dilakukan Barcel tadi kembali bisa memecahkan angka menjadi 1-0. Bung nomor 5 kembali 1-2-3 lakukan. Kebalasan dari Barcel kembali masih bisa ditahan. Satu serangan yang dilakukan pemain dari Minion tadi sudah ditutup. Blok pemain dari Barcel kembali 2-0. Jawab yang kedua kalinya lakukan sudah terlalu jauh. Keras datangnya bola jatuh di luar lapangan permainan kembali 1-2 Minion lakukan sel tahan masih bisa dikejar dengan Luis. Sayangnya bola tidak akurat untuk diselamatkan kembali Minion 2-2 sama-sama 2 kembali melakukan sel tahan bung nomor 6 luar sel angkat dengan sabar yang sangat keras menipu para pemain dari Minion tadi. Ya kembali pindah poin jadi 3-2. 3-2 kembali kita saksikan waktu kemerat. Nomor 8 dari Warsel sudah lakukan setahan Minion kerban angkat. Satu serangan cepat kembali masih bisa ditahan dan serangan balasan dari Barcel tadi tidak bisa diselamatkan dengan baik para pemain Minion. 4-2. Lakukan pencobaan yang kedua kalinya sub tadi. Langsung saya disambungkan pukulan keras pemain dari Minion tadi. Menusuk pojok kiri lapangan para pemain Barcel kembali pindah poin. 3-4 maaf. Lakukan kembali sebentar bola terbang. Dengan contekan dari pemain Barcel tadi walaupun lemah sangat mematikan kembali. Pindah poin 5-3. Satu serve yang sangat baik kembali masih ditahan. Dan kembali dengan serangan cepat yang dilakukan bung nomor 2 Minion tadi. Walaupun sudah dibendung sayang bolanya. Keras tidak bisa kembali dengan baik. Dan serve yang kurang akurat dilakukan tadi. Bola jatuh di luar lapangan. Kembali untuk Barcel. 6-4. Bung nomor 3 kembali ajang. 1-2-3 lakukan. Nah dari belakang. Coba angkat dengan baik. Dan apa yang terjadi. Walaupun bisa ditahan bola. Sayang. Kurang akurat. 2 blok pemain dari Barcel tadi. Hingga kembali. 5-6 untuk Minion. Dan apa yang terjadi? Lakukan sebuah pelanggaran kembali untuk Barcel 7-5 untuk menang. Ancang-ancang sebentar dia. Lakukan sudah dengan datang ke bola angkat Minion dengan baik. Langsung saja dengan pukulan keras yang kembali bisa ditahan. Dengan penyelamatan dari Barcel. Mencoba dibalas dengan serangan keras pemain dari Minion tadi. Tajam datangnya bola. Kembali 6-7. Ini Osel. Barcel tahan dorong gerban dengan pukulan keras kembali ke sini. Kembalikan dengan serangan yang sangat cepat dan keras. Pukulan pemain depan dari Minion tadi kembali 7-7. Sama-sama 7 kembali tahan bola gerban Barcel. Angkat. Dengan umpan yang sangat akurat dilakukan tadi. Langsung saja disambut dengan pukulan keras pemain. Depan dari Barcel tadi kembali pindah poin 8-17. 8-7 maaf kembali. Sangat akurat satu pertahanan dan satu serangan yang dibangun para pemain dari Minion tadi kembali 8-8. Sama-sama 8 poin kembali di set yang ketiga ini dan kembali dengan pukulan kerasnya. Pemain dari Barcel tadi mampu memindahkan poinnya kembali 9-8. Angkat bola Minion dengan sentekan. 2 pemain sekaligus
Pemain Barcelona tadi untuk menyelamatkan bola, sayang bolanya tidak bisa diselamatkan dengan baik kembali. Minion 9 lakukan tahan keras datangnya bola, angkat dengan pukulan keras dari Barcelona tadi. Walaupun sudah ditunggu satu blok pemain, tapi sayangnya bola jatuh. Silakan lapangan permain kembali Barcelona. Lumit 1 poin, 10-9. Masih datang penyelamatan, langsung saya disambut keras dengan pukulan. Dibalas dengan serangan balik para pemain dari Minion tadi. Jatuh di garis lapangan para pemain dari Barcelona. Hingga kembali imbang poin 10-10. Barca mencoba dengan penyelamatan dorongan jauh ke belakang. Datang oleh serangan lewat pemain belakang dari Minion tadi sangat akurat. Kembali bertambah 1 poin jadi 11-10 kembali. Minion mencoba sejauh ke belakang, datangnya bola angkat Barca. Sangat baik pukulan yang dilakukan tadi. Sangat keras datangnya bola hingga bisa indah poin kembali 11-11. Tahan bola Minion, angkat tinggi dengan flashing yang dilakukan tadi bisa menipu para pemain dari Barcel. Kembali 12-11, lakukan tahan bola ke depan, angkat Barcel mencoba dengan komunikasi yang kurang akurat dilakukan pemain Barcel tadi. Kembali menawarkan poin untuk Minion. Sangat akurat menusuk, tajam sekali. Kembali pindah poin 12-14. 12-14 kembali lagi poin nomor 3. Barca sudah lakukan sub tadi. Angkat Minion. Gagal satu serangan yang dibangun pemain dari Minion tadi. Kembali 13-14. Tahan bola. Langsung saya kembalikan di tahan. Pemain Barca langsung mengejar. Dan kita saksikan sangat tajam bola untuk diselamatkan dari hingga kembali 15-13. 15 sudah lakukan sub. Ini yang tadi angkat Barcel. Dan satu sambutan pukulan keras yang dilakukan tadi. Bola tidak bisa ditahan para pemain Minion. Kembali pindah poin 14-15. Punggung nomor 1 yang merasa mengganti pemain tadi melakukan sayang sekali. Bolanya tidak bisa menyeberang. Kembali 16-14. Mencoba sebuah keras ke belakang datangnya bola. Langsung saya disambut dengan punggung nomor 2 pemain dari Barcelona tadi. Lagi-lagi bisa menghinakan poin jadi 15-16. Jawab sekeras dilakukan dari pemain Barcelona. Ini on kembali dengan penyelamatan. Pukulan keras tidak bisa ditahan para pemain dari Barcelona tadi. Kembali 17-15. 17-15 kembali Minion. Dengan sekeras kerubat datangnya bola angkat. Satu pergerakan yang dilakukan tadi sangat akurat. Tidak terbaca para pemain dari Minion tadi dan kembali pindah poin 16-17. Kembali lagi nomor yang sudah lakukan sub. Angkat Minion. Sangat baik. Dibuat yang dilakukan pemain depan dari Minion tadi. Bola jatuh. Tempat yang kosong kembali 18-16. Angkat bola. Sub keras. Lakukan dari. Lagi langsung saja disambut umpan keras yang dilakukan sang setter dari Barcelona dari bola tidak bisa selamatkan para pemain dari Minion. 17-18 kembali angkat Minion dengan sentekan sudah
tertutup hingga bola tidak bisa menyeberangi. 18-18. Kembali masih melewat pung nomor 88 mencoba yang kedua kalinya. Minion dorong ke depan. Satu pukulan keras yang dilakukan Minion tadi walaupun bisa ditahan, sayang bolanya tidak bisa diselamatkan dengan baik. Minion tetap angkat Barcel lolos dari bendungan dan kita saksikan kembali pindah poin untuk Barcel. 19-19 imbang di set yang ketiga ini. Setter kedua pemain yang lagi bermain. Dua pemain sekaligus dari Barcel mengejar untuk menyelamatkan bola. Saya terlalu tajam. Hingga kembali 29-19. Lakukan sebelakang datangnya mengangkat bola dengan baik. Ribuan yang sangat akurat tadi dilakukan pemain Barcel kembali mengecoh para pemain Minion. 20-20. Nomor 3 Acep. Barcel kembali tahan bola Minion. Dan apa yang terjadi? Jatuh di depan mata dilihat para pemain Barcel tadi kembali 21-20. So, belakangnya bola Barcel mencoba dengan serangan satu variasi kembali masih bisa dibendung. Untuk yang kedua kali dengan dorongan sangat akurat. Para pemain Minion tidak bisa menyelamatkan dengan baik bola. Kembali 21-21. Nomor 6 kembali dari Barca sudah lakukan. Tahan ke depan bola angkat Minion. Cepat dan keras pukulan yang dilakukan pemain dari Minion tadi. Jatuh di pinggir kiri lapangan para pemain Barca 22-21. Kembali. Poin pertama 23-21. 23-21. Lakukan sudah Barcel bola. Masih bisa dikembalikan. Dan satu penyelamatan yang dibangun tadi bola jatuh di luar lapangan permain kali Barcel 22-23. Kerasa dengan datangnya bola masih Minion dengan pressing. Sangat menipu tadi. Jatuh di tempat yang kosong para pemain dari Barcel 24-22. Lakukan dengan kerasnya self. Dan kembali angkat bola. Pressing dengan penyelamatan Minion tadi. Dibalas dengan serangan cepat Barcel. Lagi dorong Minion ke belakang. Barcel mencoba dengan pukulan kerasnya tadi. Tidak bisa ditahan para pemain Minion kembali 23-24. 23-24 Rabung melakukan serve. Kembali Minion tahan bola menemukan angkat tinggi dengan contekan lagi. Satu pertahanan yang kurang akurat. Bola dipegang para pemain Barcel. Lewat punggung nomor 5 akan melakukan serve. Timbang-timbang bola dia sebentar. 1-2-3 lakukan sudah. Minion angkat bola. Dan kembali terjadi pelanggaran. Main dari Barcel tadi. Pindah poin 25-24. 25-24 kembali. Satu poin memimpin pemain dari Minion tadi. Dan habislah di set yang ketiga.